bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Datang Batera dari Medan, singgah sebentar di dalam kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada wakil Dewan Pembuka Tirai. Salam sejahtera yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Tanah Hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya, penjaga masa yang sedang sepeka dengan tetap jamnya, para peserta yang saya kagumi, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Hadirin dan hadirat yang dihormati, pada pagi yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang tidak asing lagi dengan kehidupan seharian kita, iaitu kebaikan minyak kelapa sawit. Sebelum saya meneruskan dengan lebih jauh lagi pidato saya pada pagi ini, izinkan saya mendefinisikan terlebih dahulu maksud minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ialah sejenis minyak sayuran boleh dimakan yang diperoleh dari buah dan isi rong kelapa sawit. Minyak sawit biasanya berwarna kemerahan kerana mengandungi isi beta-karotena yang tinggi. Bahan karotena dalamnya musnah, sekaligus menuntutkan warna minyak. Minyak sawit ialah salah sejenis minyak sayuran yang amat tinggi kandungan lemak jenuh seperti minyak kelapa. Oleh itu, keadaan seberapa kerja dalam suasana bersuku pilih. Minyak kelapa sawit raris digunakan sebagai minyak masak, ramuan margarin dan juga bahan untuk membuat pelbagai makanan diproses. Minyak ini juga adalah bahan terpenting dalam pembuatan sabun, sabun cucian dan produk penjagaan diri dan juga digunakan untuk merawat luka dan juga menjadi bahan bakal bio. Hadirin yang dikasihi, seterusnya, marilah kita bersama-sama menghayati kebaikan-kebaikan minyak kelapa sawit. Pada hemat saya, minyak kelapa sawit berupaya menjaga kesihatan mata. Beta-karotena juga sangat penting untuk meningkatkan penglihatan. Selain itu, antioksidan dalam minyak kelapa sawit bermanfaat untuk metabolisme sel dan dapat melindungi tubuh dari radikal bebas kerana radikal bebas boleh menyebabkan banyak kerosakan bibit, mutasi dan kerosakan yang boleh menyebabkan masalah penglihatan. Menggunakan minyak sawit dapat mencegah degenerasi makula dan katarak. Selain itu, minyak kelapa sawit juga dapat mencegah penyakit otak. Bekalan antioksidan pada kelapa sawit ini juga bermanfaat untuk membantu mencegah degenerasi saraf dengan menghentikan radikal bebas yang merosakkan otak dan jaringan saraf dan meningkatkan peredaran yang meningkatkan perlindungan terhadap penyakit seperti demensia, Alzheimer, Parkinson dan keadaan mental lain. Hadirin yang dimuliakan, sudah terang lagi bersuluk. Minyak kelapa sawit boleh meningkatkan fungsi kekebalan tubuh badan. Sebagai minyak yang kaya lemak, minyak kelapa sawit dapat membantu memberikan tenaga dan meningkatkan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D dan E. Minyak kelapa sawit dapat membantu mengukuhkan fungsi kekebalan tubuh dan menjaga kesihatan tulang, mata, mulut, paru-paru, kulit dan hati. Seterusnya, minyak kelapa sawit juga menjaga kesihatan kulit. Minyak kelapa sawit boleh membantu kulit kelihatan segar, lembut dan sihat melalui kandungan beta-karotena dan tocotrienol. Epidermis kulit menyerap nutrisi ini untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Hadirin yang dirahmati, sebagai penutup tirai wacana ilmu kita pada hari ini, saya suka ingin mengingatkan kepada khalayak hari ini bahawa bahan mentah negara kita iaitu minyak kelapa sawit merupakan aset negara yang amat berharga dan perlulah dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Oleh itu, sayangilah bahan mentah kerajaan negara kita sendiri dan gunakanlah minyak kelapa sawit ini dengan sebaik-baiknya kerana kelapa sawit menjadi lambang kemakmuran negara kita. Sekian, terima kasih.